Okay, hai semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com, Tup Tap. Sekarang ini dah pun berada di konsert Gegar Vaganza Suku Akhir. Bermaksud 2 minggu lagi kita akan melangkah ke konsert final yang akan berlangsung di Johor Bahru. Jadi orang Johor bersiap siaga. Orang. Okey, ini dia juara kita minggu ini ya. Dimenangi oleh Warkah Untukku, sebuah lagu yang agak sukar di mana mempunyai chorus yang banyak dan cabarannya kita tanya sendiri. Tuan punya badan yang melantunkan vokalnya dan mendapat pujian daripada juri. Liza Hanim, kita nak tanya sedikit cabaran untuk lagu Warkah Untukku sepanjang latihan macam mana? Sepanjang latihan, alhamdulillah sebenarnya minggu ni Allah memudahkan untuk saya. Tetapi of course lagu ni sendiri adalah satu cabaran dia yang tersendiri pasal dia punya chorus berulang-berulang. Jadi kita kena maintain energy tu. Pada waktu rehearsal full dress, saya telah mendapat saya telah dikejutkan oleh Tok Ram. Dia kata, "Liza, you look tired." Kata, "Ah, penat." Jadi bila dia cakap macam tu, that means sebagai daripada seorang pakar muzik, pakar nyanyian semua. Jadi bila dia kata begitu, of course saya, oh right. Jadi saya kena betul-betul kena game kan. Saya sangat berhati-hati pada untuk control. Jadi saya kena pace myself lah sepanjang persembahan tu. Pasal lagu ni memang dia begitu aja. Kabarnya ada benda yang patut ada, tidak ada di dalam persembahan tadi. Sebenarnya saya punya plan, kalau perasan lah pada the first verse tu saya turunkan key. Pasal sepatutnya saya ada sedikit macam ada lakonan sikit sebenarnya. Lakonan saya dan juga saya ada plan untuk bawa actor. Pasal lagu tu sendiri ada satu cerita yang sangat menarik kan. Jadi saya rasa semuanya kebetulan yang saya nak semua tak dapat. semua tak available. Ramai. Semua orang yang ada job semua. Masalahnya pula pasal kita kan dapat lagu seminggu-seminggu kan. Jadi kadang kita bila kita dah dapat korang, of course diorang dah ada schedule masing-masing kan. Jadi bila saya dapat tahu pada semalam kan? Semalam yang tak dapat. Jadi saya fikir balik, now kalau dah pada ketika ini untuk saya nak minta untuk tukar balik key atau apa-apa semua, it's a bit too late. Saya tak nak stresskan diri saya sendiri, jadi saya jalan terus. Kita imbas balik komen daripada juri. Ingat lagi tak juri cakap apa? Okey, komen sedikit apa yang diperkatakan oleh juri tadi. Dato' Mozani is an old friend of mine. Saya pun dah pernah bekerja. Beliau pun adalah orang yang selalu jadi ketua konduktor untuk orkestra RTM kan. Jadi he did say that ada saya hit the right note and what not. I'm happy. Cuma dia ada cakap yang saya turunkan key and things like that. Itulah sebenarnya sebab dia punya saya pasal pada waktu kat depan tu dia ada music intro and then ada 2 verse. Yang itu part tu yang memang saya turunkan pasal saya nak buat benda lah. So that saya tak adalah nantikan dia, saya tak boleh concentrate and things like that kan. And then lepas tu bila masuk the second phase of the song, dia shoot balik. But it's alright, it's okay. Dan pada minggu depan, satu cabaran diberikan, 2 buah lagu, 1 lagu rancak dan 1 lagu balada. Mungkin boleh ceritakan sedikit tajuk lagu yang akan dipersembahkan pada minggu depan. Somehow dah terasa macam ada. Tapi memang terkejut tadi. Lagu pertama Kesal by Ella. Dan lagu kedua ialah Jagalah Diri, Jacqueline Victor. Macam mana, Wak? Dua-dua lagu pernah dengar. Of course, pernah dengar. Memang pernah dengar. Tapi saya
Pasal biasa kita syukur nyanyi lagu sendiri kan. Jadi of course bila dah diberi cabaran macam ni, benda pertama yang saya fikir, double stress. Dan kemudian pula because saya tak hafal lagu ni, you know. Jadi kerja dia saya kena betul-betul concentrate dan juga kena betul-betul jaga kesihatan dan stamina. Pasal dua lagu, satu lagu fast, takkan saya nak kena save energy untuk lagu seterusnya. Lagu ni saya tak buat all out. Jadi kena betul-betul ni lah. Kita test power. Lirik okay, lagi. Okay. Yeah, lagu kesal eh. Kesalku kerana dia, resahku kerana dia. Lebih baik putus saja daripada tersisa. Kebetulan saya jumpa Ratu Roella semalam. Dia buat persembahan di Dewan Filharmonik Petronas. Oh, yeah. Lagu itu dipersembahkan juga. Wow. Bayangkan diiringi dengan orkestra. Okey, lagu kedua. Lagu kedua ialah Jagalah Diri, Jacqueline Victor. I am not familiar with that song. Lagu Runa Bingi kan, daripada cerita apa? 28 Februari. Ini memang akan jadi satu challenge. Pasal macam kesal dia somehow kita dah memang. Yeah. Ini adalah sebuah lagu baru, okay. But challenge lah. Sama-sama kita nantikan minggu hadapan. Okey, penampilan Liza Hanim nampak tenang, sejuk mata memandang. Boleh ceritakan sedikit lah. Sejuk mata memandang. Persalinan saya, styling by Tim Fatimah. Dan juga rekaan daripada Mirul Junid. Saya tak pernah lagi pakai colour macam ni. Mula nervous tapi bila letak, somehow orang kata terapi colour kot. Jadi buat kita macam cool, relax. Memang pada minggu ni saya rasa alhamdulillah saya sangat tenang. Dan mungkin ni membantulah. Dan pula pasal dia pants, jadi saya macam free tau. Yes. Tak adalah movement, tak restricted. Ya, cuma kasut je lah, kasut tinggi. Nak buat macam mana. Okay, itulah dia Liza Hanim yang dapat memperbaiki prestasinya. Minggu lepas kritik teruk oleh juri. So kita dah nampak siapa yang akan berada di pentas final nanti ya. Kita dah nampak dekat situ. So kepada korang jangan lupa untuk menonton di Astoria untuk minggu depan pula. Kita nantikan konsert separuh akhir dah. Okey, tutup dah. Kita dah separuh akhir dah. Debaran akan dirasakan. So, kepada Liza Hanim, kita ucapkan tahniah untuk juara minggu ini. Dan kita jumpa lagi di minggu hadapan. Kepada anda, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Okey, bye-bye. Jom kita saksikan persembahan penuh Liza Hanim membawakan lagu Warka Untuk Ku di konsert Gegar Praganza minggu yang ke-6 dah. Suku akhir.